Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Adi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang akan dinaungi oleh Allah di antara 7 golongan manusia adalah pemimpin yang adil, imamun adilun. Yang nanti pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, itu ditempatkan di tempat yang paling terhormat, yaitu seorang pemimpin yang adil. Di dalam kilasan sejarah, kita bisa memberikan beberapa contoh pemimpin-pemimpin yang adil. Satu kisah ingin saya sampaikan kepada pemirsa Adi TV, yaitu bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab. Suatu ketika, Gubernur Mesir yang bernama Amr bin As mengumumkan proyek perluasan masjid. Kemudian di dalam proyek perluasan masjid itu terpaksa harus menggusur tanah yang kebetulan tanah itu adalah milik orang Yahudi dan di atas tanah itu ada gubuk reyot. Dipanggillah orang Yahudi itu oleh Amr bin As dan disampaikan bahwa akan ada proyek perluasan masjid, misalnya seperti itu di dalam kisah. Kemudian terjadilah tawar-menawar antara sang gubernur Amr bin As dengan orang Yahudi tadi itu. Tanah ingin saya bebaskan, ingin saya beli 3 kali lipat. Kemudian orang Yahudi itu menjawab, "Maaf Tuan Gubernur, 10 kali lipat juga tidak akan saya jual Tuan Gubernur. Mohon maaf karena itu adalah tanah satu-satunya dan saya memang tidak ingin menjualnya." Kemudian Amr bin As marah lalu mengatakan, "Gusur tanah tersebut," dan kemudian proyek perluasan masjid tetap dijalankan. Mendengar kata-kata itu orang Yahudi kaget dan dia berpikir yang di atas gubernur kan ada, yaitu presiden Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pergilah dia ke Madinah. Kemudian singkat cerita sampai di Madinah, di kota Madinah dia bertemu dengan seseorang. Dia tanya, "Di mana istananya Umar bin Khattab?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Istananya di atas lumpur." "Siapa pengawalnya?" "Orang-orang miskin dan anak-anak yatim misalnya." Dengan singkat cerita, ternyata orang yang ditemui adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab kemudian memberikan tulang belikat unta di garis red lurus dengan pedang, lalu bawalah ini kepada Amr bin As. Setelah itu dibawa kepada Amr bin As, dan Amr bin As pun ketika ketemu dengan orang Yahudi gemetar. Itu adalah teguran keras buat saya, agar jangan mentang-mentang menjadi gubernur terus bertindak sewenang-wenang terhadap sesama. Jadi gimana? Proyek batal, tidak dilanjutkan proyek perluasan masjid. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, "Tuan Gubernur, tetaplah dijalankan pembangunan proyek masjid itu dan saya ikhlas, kemudian tanah saya berikan, tidak saya jual, karena saya melihat keadilan Umar bin Khattab." Dengan ini dia mengatakan, "Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dari sekelumit itu kemudian kita bisa sitir salah satu ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl
Innallaha ni'imma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian kultum pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Umar bin Khattab, salah satu pemimpin, model pemimpin yang adil. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.